Sungai yang mengalirkan air dari hulu ke hilir sejatinya adalah sumber kehidupan, di mana aneka tumbuhan dan aneka hewan hidup di sini. Bahkan, manusia bisa mengambil manfaat dari sungai tersebut. Untuk menciptakan keasrian dan kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan, perlu penanganan yang arif dan bijak, terutama dari manusia. Menjaga kebersihan aliran sungai dari sampah dan limbah, serta menjaga keutuhan bantarannya. Sungai bisa menjadi sahabat warga dan bagian dari kota. Kesadaran segenap warga untuk terus berupaya menjaga keasrian sungai harus terus dilestarikan. Sungai adalah salah satu kekayaan sumber daya alam. Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana meninjau proses pelipatan surat suara pemilihan Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 di Gudang Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur, Jalan Angkur, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung. Ikut mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua KPU Jakarta Timur, dan pejabat lainnya. Wali Kota mengatakan peninjauan dimaksud untuk melihat langsung mekanisme pelipatan suara, menurutnya proses sudah berjalan dengan baik. Sementara Ketua KPU Jakarta Timur Nurdin mengatakan surat suara yang diterima pihaknya mencapai 2.058.332 lembar. Jumlah ini sudah termasuk tambahan surat suara cadangan sebanyak 51.935 lembar. Nurdin menargetkan pelipatan surat suara dapat rampung akhir pekan ini. Sampai saat ini sudah ada 1.119 surat suara yang rusak. Kerusakan seperti gambar atau foto paslon yang tidak tercetak atau gambar foto yang samar. Setelah rampung dilipat, surat suara akan dihitung ulang dan dipilah berdasarkan TPS yang ada di Jakarta Timur, yaitu sebanyak 3.690 lokasi. Setelahnya, surat suara dimasukkan dalam kotak suara bersama logistik lainnya dan disegel untuk dikirim ke lokasi. Pertama, saya meninjau gudang ini. Ya, ini kan gudang ya. Yang kedua, logistiknya sudah yang dibutuhkan di formulir ya. Sudah ada belum. Dan berikutnya, ketiganya melihat mekanisme pelipatan. Ya. Susu kalau istilahnya, ya. Susu itu ya, pelipatan susu. Ini sangat positif dan memang target tidak lagi sudah selesai. Hari Minggu selesai. Ya, nanti hari lagi harus tuntas ya. Nah, nanti akan ada pilihan juga lebih lanjut. Disegel dan dihitung lagi per TPS berapa. Terus disegel dan mungkin minggu depan atau hari berapa akan dilakukan. Ada jadwalnya. Nanti kita tanya Pak Nurdin. Pak, gambarannya ada semacam kendala nggak Pak? Menurut informasi nanti secara teknis tanya ke Pak KPU ya. Ya secara teknis ternyata tidak. Ya. Kalau cacat satu dua sih biasa lah, mesti ada. Sedangkan jutaan masa nggak ada cacat tuh bagi saya impossible. Ada bisa cacat sudah di sortirnya sudah di sortir ya. Jadi bisa gitu. Proses sortir dan lipat suara ya. Di samping itu juga kita lagi menerima berbagai macam logistik alat perlengkapan TPS yang kemudian nanti akan kita lakukan set dan kita turunkan ke kecamatan. Nah, terkait dengan pelipatan suara sendiri, target kita ini hari Minggu selesai, terus kemudian nanti kita akan lakukan penghitungan, sehingga nanti surat suara yang kita turunkan ke bawah itu sudah dalam bentuk tersegel. Dari Kelurahan Kayu Putih, Tim Timur Jakarta, Go ID melaporkan.